tu petendro baik puturut selera, tetapi hanya mengikuti perintah Allah, kebaikan-kebaikan akhirat, yang berat. Hana pakai bahrum, hai memang berat, hana tak berai. Tapi baik pakai bahata yang hala, bah nikmat yang hala, yang berat, tutendro. Sementara orang yang hana, hana harta, maksudnya, hana nikmat harta. Iganya hana pakai bah matiat, hai ti hana pangkai. Tetapi iganya yang berat, tun kemiskinan, tun pedih. Bah tun pedih ya. Jadi kena lebut tira orang na nikmat le harta gayanya contoh harta gayanya le olehnya hangge pakai ba maktiat kemudian yang lebih gepakai ba kebaikan orang bersabar hana gejadikan kemiskinan gayan sebagai alasan tu bubu maktiat gesabar. Hai no tegnya hana hatta yang nadi hatta harim getun roh yang hatta harim hang jo. Maka hai ke? Kakuh bah gasin ke deh? Kakuh bah berat ke deh? Yang haram hang jadikan alasan miskin untuk menghalalkan yang haramnya. Padahal yang cukup mahaja ke? Nyentuh berat dua ke? Bak jaga posisi roh matematik. Yang berat orang bersyukur. Nanti roh orang yang lehna harta hangga pakai bayang haram olehnya yang lebihnya gepakai bak kebaik kebaikan. Sehingga tubit harta ke, hilang harta ke bak jaroh bak pakai bak kebaikan. Walaupun ke kewajiban. Lihat, getendrog hanya menikmat-nikmat yang walaupun halal. Monyo urung gatien je, getendrog hanya lakukan dosa tegai. Getend berat gatien, hanya lakukan dosa. Nyan mantenggat urung ka, urung kaya. Hai deh waktu ke pedubi harta ke kebaikan yang ke gatien ni. Ya kan? Terjih lagi urung sakit. Hana tenaga. Gesabar ada sakit kan. Gesabar. Nah, orang nak tenaga. Sehingga habis tenaga bagi bubuk kebaikan. So good. Bagi bubuk kebaikan habis tenaga. Nanti roti mana gesabar tu hana tenaga. Dudai runje kehilangan tenaga ke tetapi nak tambah kebaikan ye urang yo gesabar ate hana tenaga tenjera karena sakit ngen tenjera karena pupuk kebaikan. Orang pupuk kebaikan bersyukur dah tenaga kan. Tapi duduk ketenjera kan. Orang je kan ketenjera dia ti ada jera ke ketenjera kan. Karena memang tengah jera ke. Ketenjera kan. Tapi hana gisi kebaik. Kebaikan matang ke orang tenaga je ketenjera pupuk kebaikan. Karena pengorbanan lebih besar. Pakan tira orangnya ketenjera berat. Menunjukkan kekuatan iman dalam dada. Tanpa kekuatan iman, hai dada berat. Hidih nak kekuatan dalam dada. Lagi Abu Bakar. Pakan ni kita ni yang keinfak ubinah harta mandum. Tapu tanah gabi. Karena kekuatan iman kan. Itunya dia terkuat batin. Kuat keyakinan. Maka teh iaitunya dia teh kuat keyakinan. Itu masih lebih sempurna. Lebih afdal daripada. Yang itunya dia teh lemah keyakinan.
Lagi orang ibadat banang gero ibadat waktu subuh banang gero yang tijuwa. Ngan ibadat banang gero yang tijuwa. Yang seberat bersyukur dua ke? Hinan nak bersabar, hinan nak bersyukur kan? Seberat. Berat pun je. Berarti lebih afdal. Walaupun waktu tak kalat, rakaan semayang nanti. Maka lah agama gayu ya Allah neberi lung bersempurna nikmat. Kenapa doa? Kahana gayu laki bersakit. Atama na'imah. Yang lebih sempurna nikmat. Tapi watena nikmat. Lu tak laki watena nikmat. Yang duduk kibai dia. Ik bersyukur dan ik bersabar. Bersyukur mempergunakan nikmatnya bagi yuli Allah. Yang bersyukur. Rasabah sisi gekenyan syukur. Tetapi mengorbankan nikmatnya, korban nikmat bak yang gayuli Allah butuh kesabaran. Maka setiap orang bersyukur na bersabar. Tanpa sabar tidak sanggup bersyukur. Karena ada beban. Ka. Wate tenyut nyu contoh je. Nikmatnya pakai bagi kebaikan. Nyat nyu bersyukur. Bersyukur. Sementara nafsu tanyo ituntuk kan bak kebaikan, bak mesenang-senang. Butuh sabar kan? Bak tenroi deh kan butuh sabar. Hei bak sabar, pangkai na tetapi hana tak turuti. Ya kan? Dan orang yang bersyukurnya ketimbang dengan orang hana bersabar. Dia hana keputurut nafsu, hana keputurut selera nafsu orang kasihan. Orang kaya hang keputurut si selera nafsu. So berat dua ke Pak Sabah ya? Pangkai na hana tak turuti. Ngan hana pangkai hana tak turuti. So berat. Berat na pangkai. Imek-mek pikiran. Sebab na pangkai. Jadi hantu ruti kedeh sabar, hantu ruti baik yang tidak baik sabar, mempergunakan pada yang baik itu bersyuk, musafat dua kan. Jadi orang na nikmatnya manteng lebih sempurna ketimbang orang yang hana nikmat bersabar. Tadi gede siro orang gasian gagai, orang kaya apa gede dua orang. Liganya hana ge PJO, hana ge pupu mati karena hana modal. Liurung je na modal hana ge pupu mati. Togot. Mantenggot urung na modal hana pupu mati. Teng lufala urung je bagu kontrol nafsu ge. Jadi kesimpulan je apa? Kadang-kadang menyertai bak kasus manteng lebih got orang yang bersyukur ketimbang orang yang bersah. Tapi kadang-kadang ada tak banding-banding na yang lebih got orang bersabar ketimbang orang bersyukur. Saji tabi jamaah saja nabi jak tabi saja nabi ya tadi kata sing ku tak ada duduk yang berdoa Pak Nabi. Yang berdoa ilung benar rezeki. Tak kau hai kau bersyukur dia bagi. Rupa je higatnya. Menyogu sabar eh. Bersyukur hai. Arti je watak kasihan ke lebih ke. Watak kaya. Kalau lo. Rupa je hai. Pun menandakan. Mangat ke hadapi kasihan ke. Ngang hadapi kaya. Tak lebah. Ya kan? Berat bagi hadapi kaya. Begitu kaya. Rela kaju. Lu kata enggak ke? Pu menandakan menjadi orang baik di saat na nikmat itu jauh lebih berat
ketimbang menjadi orang baik di saat hana nikmat. Tapi di saat hana nikmat tetap baik, itu luar biasa. Malah lebih baik ketimbang ngurung hana nikmat. Nya luar biasa. Untuk nyan butuh kekuatan yang luar biasa. Tetapi untuk pribadi urang, nah, nyan golem tente mana lebih baik? Untuk mengukur urang yang bersyukurnya dibanding urang yang bersabar mana lebih baik? Le aspek ji, le variabel ji. Le aspek payah tanilai deh. Mana yang paling kuat antara dua orangnya? Mana teh yang paling perlu kekuatan besar antara dua orangnya? Maka nyangka yang kepegah lepuh, lejunet bu tadi, terpujinya orang kaya bukan karena beradanya, terpujinya orang fakir bukan karena tiadanya. Tetapi terpuji kedua-duanya dan tercela kedua-duanya tergantung nilai-nilai kebaikan kebaikannya. Mana lebih baik? Dan mana lebih le sisi baik? Jadi haluh je bak timbangnya. Cuma pakai apa? Sabar lebih god ketimbang orang yang bersyukur. Nyan sabar dalam pemahaman orang awam. Makna sabar tun tagai sabar di atuhana. Tun berat atuhana. Makna bersyukur yang dimaksud iup afdal ji, kurang afdal ji, hanya sekedar tidak mempergunakan pada maksiat. Han maksiat ganya ngan nikmat. Iga han maksiat ngan nikmat urung bersyukur. Urung bersabar han maksiat ngan han nikmat. Lehnan tagai. Nyan manteng got urung bersabar. Ganyan mesti gasian. Han mati ngan gasiannya. Hangga pubut atah haram han age tinggal atah kewajiban. Ngan gasiannya. I urung kaya di. Hangga pubut mati di. Ngan kaya. Kewajiban ngan pubut. Nyan tau got. Gak urung apa. Karena apa got? Pit. Urung sabayo. Dia tuh hana ganyan berat pit. Tapi na urung na nikmat. Sabang ge urung gasian kondisi ku. Sabang ge urung gasian. Ya wajib-wajib bubut. Hai urung gasian je. Ya wajib-wajib bubut ni. Tetapi higayan abe harta ge bagi pake bak kebaikan. Golam tenteng batek kaya urang gatinjih getim ge urang kaya yo. Sebab biasa urang nyo tengah hana sang ge bayang ju semji tabo tiro bega. Watek kana mubah pikiran, deuh baje baru, deuh modelnyo, deuh gorden, deuh macam-macam tu. Deuh penampilan aja deh dah bega semji. Tapi urang je ka terbukti kan. Berat tu je. Nyo perah rencana watih hana berangkat tau je. Tena kata kana Pak Jaro. Yang mengubah pikiran dia. Tapi si. Tu luar biasa. Yang kampung kan? Dipulai le. Amoh kan? Dan dikatakan, karena Abul Abbas bin Atta kan khalafahu fi dalika. Dan dikatakan adalah Abu Abbas bin Atta sungguh mukhalafah ya akannya pada demikian. Ini bukan secara umum orang yang sabar lebih gad daripada orang yang bersyukur.
Tapi Abu Abbas bin Attab pun berah ya. Al-ghani yusyakir afdalu minal faqir sabir. Ya. Berarti bro, Abu Abbas bin Attab pun berah ya. Orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang fakir yang bersabar. Nyankan Abu Abbas Ibnu Attab. Fada'a alaihi Junaid, maka berdoa di atasnya oleh Junaid. Duduk kata-kata yang berdepan menang, mereka berdoa di oleh Junaid. Kekayaan. Dia pun kena, mereka berdoa apa kau je. Berdoa. Fa'asabahu ma'asabahu min balak, minal balak. Maka menimpa akannya, akan barang yang menimpa akannya daripada balak. Min katli auladihi, daripada terbunuh segala anaknya. Wa itlafi amwalihi, dan hilang segala hartanya. Wa zawali aqlihi 14 sanatan, dan hilang akalnya 14 tahun. Nah, fakana yaqulu, maka ada berkata ya. Da'watu Junaid ashabat ni. Doa Junaid memusibahkan aku. Doa Junaid musibah akan aku. Warja'a ila tafdilil fakir sabir alal ghani syakir. Dan kembali ia kepada melebihkan orang fakir yang sabar di atas orang kaya yang bersyukur. Nah, ini kejadian, kejadian. Jadi Abu Abbas yang pendapat mana? Mantenggut orang kaya yang bersyukur ketimbang orang gathin yang bersabar. Mungkin berdoa dari Junaid ke kaya. Mungkin hai berdoa nak cara roh berdoa. Kugut kaya mesti. Sehingga mungkin nak balas tu ada. Wate keneng bala wate. Anak habis meninggal menduk. Olehnya harta habis bangkrut. Olehnya jawai ke jual kakai anak berai. Puak belah tun. Ya, iroh ke doa di Junaid, iroh kau. Kata timpa keneng doa Junaid. Duduk wate gerasakan. Rupa jih berat hiranan. Ya. Artinya duduk, iganya tetap bersabar di atasnya. Jaman kaya ke? Gebut syukur, getemrah. Tapi waktu duduk, tertimpa musibah. Musibahnya kau berubut. Ubat anak meninggal mendum. Harta-harta habis bangkrut. Tapi tetap kaya dalam kebaikan. Nasabat. Sobrak ke tenggi yang kerasa kerok. Hek menau. Jamun ni rau bersyukur. Harta-harta pakai buat kebaikan ni jamun. Tetapi, watak kenang bala. Bagi putun rau ke, lebih berat. Pun sebab lebih berat. Kerana berat kenang bala. Karena dalam kondisi fakirnya, ijih kadang-kadang bobot ji beda-beda. Beda bobot. Menyogasin depno ngeng kaya depdeh daripada. Man menyoyang kaya depdeh ngun berat balar no. Kon tipu. Pakang le item kan. Kengkeng gada harta tau. Le harta gada. Anu meninggai. Kenang penyakit bakai. Pakai lebih kan? Karena berat. Mak kena lebu pun. Mandua betul. Ya kan? Kibang ketipu lanji. Kadang-kadang nak orang bersyukur lebih baik daripada orang bersabar. Kadang-kadang nak orang bersabar lebih baik daripada bersyukur. Tergantung bobot ji. Ya. Tergantung ehna beban ji yang ditanggung. Nya ya ibu.
Makapu tempulan ji. Ha. Nyok tempulan tepribidi dayo. Usahakan na saat yang sempurnakan syukur, na saat sempurnakan sabar. Kalau dua-duanya sempurna, maka lebih lebih baik. Wa mahma la hazatil maani allati zakarnaha alibta. Wa mahma la hazatil maani allati zakarnaha alibta. Anna li kulli wahidin minal qawlaini wajhan fi ba'dil ahwal. Farubba faqirin sabirin afdalu min ghaniyin syakirin kama sabaqa warubba ghaniyin syakirin afdalu min faqirin sabirin. Yo ketimpulan ji. Timpulan ji bu ka? Setelah kamu meninjau melihat seluruh makna-makna yang kali kita bahas di likut. Nah, yang kali kita bahas likut dari segala sisi, duduk pun ketahui bahawa sungguh dua buah pendapat. Nah, dua pendapat. Nah, yang begah syukur lebih baik daripada bersabar, sabar lebih baik daripada bersyukur. Dua-duanya ada alasan. Punya alasan tersendiri. Bak sebahagian kondisi. Artinya, na kondisi sabar lebih baik, na kondisi syukur lebih baik. Nah, ya betul. Duduknya kita pula lagi. Kadang-kadang, nah orang fakir yang bersabar masih lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur. Nah, kadang-kadang orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang fakir yang bersabar. Wadzalika huwal ghaniyul ladzi yara nafsahu mithal fakir. Tah orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang fakir bersabar. Dianya itu orang kaya alladhi yang melihat dirinya bagaikan orang fakir. Nah. Igaian kondisi igaian kaya tetapi igaian lagi urang gatiye. Kibar lagi urang gatiye. Idh la yubsiku li nafsihi minal mal. Karena tidak mempertahankan bagi dirinya daripada harta. Illa kadra darurah, kecuali kadar darurah yang hanjunhan. Walbaki yusrifu ilal khairat. Yang ketinggalan mempergunakannya kepada kebaikan. Au yumsikuhu ala itikadin annahu khazinun lil muhtajin wal masakin. Atau mempertahankannya di atas itikad, maksudnya itu menyimpan bagi orang yang berhajat dan orang miskin. Dan hanya saya menunggu hajat yang layak, yang bagus, sehingga mempergunakan ia kepadanya. Orang kaya yang bersyukur, gaya penampilan kondisinya gaya orang gatiannya pasti gaya. Kiban bentuk gaya lagi orang gatian. Pertama kan gaya putih rau, kan gaya kaya-kaya rau gaya. Kiban sih harta gaya. Gekubah ke roh, gube perle, yang lain gepake untuk kebaikan akhirat. Nyan mateng gak orang kaya yang kedua orang kaya tinggi. Atau hartanya gepeden, gepreh tempat yang lebih gak, gepreh tru orang gatin yang lebih layak gebantul, gepreh kondisi kebaikan yang lebih pah gepetubian. Nyan niatnya. Nah, kebetul-kebetul nanti kalau lempah kebaikannya kepres masa yang lebih pah ke infak kepres pada tempat yang lebih pah ke infak kebetul untuk tujuannya. Wate katru kebetul juga summa idha sarafa lam yusrifu li talibi jahid. Kemudian apabila kita saruf, tidak kita saruf makanya untuk cari kemegahan, wasaitin dan popularitas. Walali taklidi minnah, kan untuk ikat umat-umat, kan untuk mengana baca jasa, kan untuk maikan orang berjasa lagi. Bal adaan li haqqillahi ta'ala, tetapi menunaikan bagi Allah Ta'ala,
pada tafakut hambanya, pada hajat hambanya. Maka ini lebih afdal daripada fakir yang bersabar. Harta gayan le, tetapi mandum duduk rut batempat kebaik kebaikan. Kan hanya kegepetahan untuk kekayaan tu. Asal nak tempat kebaikan kat tempat, gampang kebetulan. Geputun hanya menunggu waktu yang lebih baik. Nah niat-niat kebaikan geputun. Hati jika yang kengkrik ke hartanya, hang geputubik karena hanapai tempat tu biar. Candai jihna yang lebih pai, geputubik juga. Nyan urung-urung kaya lagi yang manteng lebih gede daripada urung gak? Urung gak yang bersabar. Tapi munyo kaya, munyo tanya oleh harta. Sulit tak peduli bagi kebaikan. Atau hanya untuk menuruti selera-selera dunia. Nyan tak baik. Masih lebih baik miskin. Kami tagah lagi tengok kaya kena pelumah buat orang anak. Bergaya rok, terlumah orang anak. Mengah hebat berpandangan manusia. Nyan tiga naga ya. Nyan urut kaya yang lagi kan. Yang mudah ke peduli buat kebaikan. Nyan lebih gerd. Fa'in kulta, maka jika engkau kata. Fahadha la yaskulu ala nafsi wal fakir yaskulu alihil fakru. Lo tak dayang lo, tak kritik lo. Ini orang kaya tidak beban di atas jiwanya. Dan orang miskin merasa beban atasnya oleh kemiskinan, oleh kefakiran. Buka je di. Bunuh orang je gampang ke putubit harta gaya buat kebaikan. Hanya beban ke? Kena mah kebaikan. Pertama lagi yang tidak nikmat untuk kebutuhan roh ke kanan. Yang lain ke putubit kebaikan. Dan hana rasa be, hana rasa beban. Sementara orang gathin bagi tenggathin je beban ke. Mereka mentangga orang gathin je. Orangnya hana beban ya. Agak berbakar je. Bagi fa'u bina harta. Ia pun nak tinggal berbakar. Ia hana hana buat sainan Nabi kena Allah kabarai lo. Ada susah ke. Tengah ke. Ekerah ke. Hana main mati ke. Hana-hana ke deh. Saya ingat na Allah yang na Nabi kah, na pulih susah ke, susah ke dah sepu babi. Ya mesti lagi model mana. Mana nanti urung na harta, tiga berdubi harta yang bahagia, tenang. Walaupun habis pun yang nak, dia nak beban ke. Sementara urung katian je, kita tanggung beban datang ke fakir. Kefakiran, mana ke mentangga urung fakir je sebab berat beban. Oh kan, engkau. Lianna hadza yastas'iru ladzatal qudrah wa dzalika yastas'iru alama sabri. Karena pur alasan hana berat urang kaya, karena basungguh ini merasakan ia akan lazat power kekuatan, dan bermula orang demikian orang fakir merasakan pedih kesabaran. Fa in kana muta'alliman, maka jika ada orang kaya itu ada rasa pedih dengan terpisah harta, maka tertempel demikian dengan lazatnya pada kemampuan dan terinfak. Nyawa mantalah sahaja. Sebab orang yang kaya, walaupun gak nyantubit harta, tapi ba'dah na power hinan sabah mangat. Ya kan? Ia orang gasin dah pedih. Hana sepuna. Nah berat ke bagi tenro nampak manusia tanium tanyo hana meteng paneng mengeri berat ye urang je ada ke berbiak putubit na mangai na ada ke hebat ke kan duh ke tanyo na kekuasaan. Man walaupun hana harta metempeng ngena nama anda. Fa'lam ya, dia jawab tu. Annalladzina rahu anna ma yunfiqu ma lahu an ragbatin wa taibi nafsin akmalu halan mimma yunfiquhu wa huwa bakhilun bihi.
Wa innama yaktati'uhu an nafsihi qahran. Menawa urang kaya yang hana rasa beban bagi berdebi harta, tetapi senang ganyan bagi berdebi harta, rida ati ge hana beban ngan manteng lebih sempurna kondisi daripada urang infak dalam kondisi ganyan kreat. Ganyan gekoh harta, gekoh nafsu, gelawan nafsu secara paksa. No. Mesti nasira orang kaya, iganya senang berinfak. Dan hana beban yang kehilangan harta. Nah, orang kasihan je, getun kasihan beban. Sudah dapat kata, berarti manteng gerat orang tun ber. Hei dah, bagi tun beban, orangnya hana hei ke. Sebab dengan senang hati. Baru je dapat kata. God orang kaya yang bagi tun beban berdebi harta. Mana orang hana beban? Bagi berdebi harta. Berarti ke mana engkau orang kasih? Oh kan. Orang berdebi harta dengan senang hati untuk kebaikan akhirat. Manteng lebih God. Orang berdebi harta untuk kebaikan akhirat dengan beban. Lawan kriyen. Ya mantap lebih ke aja. Pakan. Karena orang je. Kaik ke lawan kriyen. Orangnya manteng hek bagi lawan-lawan manteng kriyen. Memang kaya pahala lawan kriyen. Tetapi golong terubat. Kat berhasil lawan kriyen. Nyan urang han bersyukur yang tanpa beban manteng thit lebih gede daripada urang fakir yang bersabar malah lebih gede pula ngan urang yang bersyukur penuh dengan kesabaran dengan beban nyol hebo urang gatien nyol macam urang tepat. Nah, orang gantian dengan ten berat gantian. Getabar. Nah, orang kaya. Gelawan kriyat. Geinfak berkebaikan. Gelawan sifat. Latif dan sifat kriyat. Nah, orang kaya si rata. Iganya hanale kriyat. Hana pahlawan. Tipu je dah ubiak. Hana meri beban ke. Punya pahlawan ke lagi aku tengok. Dia tak ingat turah. Kakak dah menerkah je ke deh. Bawa tak ingat ke pahlawan. Kakak tak lawan. Tapi yang nak tingkat sebotol. Hana pahlawan. Kak berhasil. Geputubi sifat kriya. Gelawan sifat kriya. Ini yang paling beban perasaan. Dalam lihat orang nyota. Pun urung tabah, kuban perasaan. Yang kedua, urung lawan kriyat. Yang kedua, yang hana beban sangat, urung pulih kriyat. Nah, tak pulih. Nyosa paling gel dalam leh. Mantenggat urung yang hana beban yang bersyukur pun. Pu sebab iganya hana kriyat karena kesempurna sifat yang ka iga lawan tipe kriyat. Nyan kalau lebih sempurna. Nyambar. Jadi beda pegah mana manteng ke urung sabar je sabar gehan ke. Gehan kerana beruak kaira ke kan gehan buat. Agak gehan urung bea kena. Buat sabar nanti memang kerana bea meri gehan ke. Urung je pui kerana hana bea. Walaupun lebih berat tapi akan hana beramu pui tu. Tapi minyak tak ukur bobot je. Kadang-kadang sama. Tetapi rasa beban karena sifat buruk yang golong terselesaikan. Maka orang ringan karena kepribadiannya yang sudah baik. Itu masih lebih baik daripada orang beban karena kepribadian yang golong baik.
Agi urung sembahyang ngan tenang hati. Ngan sembahyang mu paksa. Man paksa sembahyang na fala. Oh fala balawan yang mujahadah. Hei dah pada sembahyang. Ku berada. Na fala sabar kan. Nasira urung tergenik mati sembahyang. Tolong fala dua, fala urung le urung ni mati, le fala urung ni mati je. Pakan le fala urung je, urungnya, urung le falanya, karena ka berhasil gelawan kriet, gelawan be. Jadi berhasil dari lawan be-nya, pegadah be-nya lebih raya daripada tengah lawan be. Gaji urung murno. Urung murno. Ngegaji urung ke profesional. Soalnya. Urung murno lepas jerah ke? Baru bubut. Minta ni urung murno. Tapi urung ke profesional. Nak berjaya ke leh kan? Nah. Hai awak yang ke ahli main bahan. Ngen menteng dengan murno. So jerah wai. Kan jerah urung dengan murno. Hei gede. Sepak bola hang kena. Dugam-dugam na. Merupa. Hei gede. Mudah kan bela gaji katnya? Urung je kat gaji. Nak tak hek leh. Mudah kat ubah gaji. Oh han. Ji manteng gaji urung kat ahli. Karena apa kan? Urung kat tingkat. Kat lewat tingkat yang tinggi. Yang tinggi. No menanti. Orang yang bersyukur tanpa beban itu masih lebih banyak fahala, lebih baik ketimbang orang yang bersabar dengan beban, tahan beban. Atau orang yang bersyukur tapi manteng rasa beban. Maka orang yang yang senang dengan kebaikan kan nafsu mutmainah. Ideh urung nafsu mutmainah ke lebih tinggi derjat dalam syurga. Urungnya anak jerali. Saya beri contoh, Nabi ke sembahyang kurato ain. Salah satu kesenangan Nabi sembahyang. Yang kesenangan karena keberhasilan melawan nafsu, berbeda dengan kesenangan nafsu. Nafsu yang dalam teruk mutmainah. Dan walaupun hana beban lebih le fala. Maka berat dia tanya menteng beban perasaan batas bubuk kebaikan berhega be mati deh. Pakan tanda ati tanya menteng cinta dunia. Menteng meresiko saat kematian dan manteng narisiko setelah kematian. Menyaino kabur hasil kaitim senang yang kaget. Jadi hanage kalen red ukuran beban bak pribadi teo. Toma waqad zakarna tafsilu hadza fi ma sabaqa min kitab at-taubah. Dan sungguh kami sebut akan tafsil ini pada barang terdahulu daripada kitab taubat. Ka. Fa ila munafsi laisa matluban li aini. Maka memedihkan hati tiada ia itu dituntutkan bagi dirinya, bal li ta'dibiha tetapi bagi peadabnya jiwa. Ha. Ada yang memaksa jiwa nyankan tujuan inti. Kenya yang dituntut oleh Allah. Tetapi memaksanya hanya untuk mengajarkan jiwa. Maksudnya mana? Berat perasaannya ken tujuan inti. Tanya bapak buat kebaikan. Bapak pun punya kan berat dekat.
Ha. Nyen tun berat nyen ken tujuan inti. Tujuan inti adalah ringan dengan beban. Rasa ringan yang beratnya. Berubah ji dari beban. Nyen tujuan inti. Lagi orang latihan main tinju. Tujuan inti kan tun-tun boso. Kenyan tujuan inti. Kupu latihan tun-tunnya untuk tahan boso. Sehingga duduk han sakit li pada kena boso. Nyan tujuan inti ji. Mesti singa sakit le, nya ana kekurangan. Kait tun boso. Coso ile be bagah rubah be kao ju. Tujuan ji kan bekao. Tujuan ji kan tun sakit. Tapi putun rasa-rasa sakitnya mangah hilang sakit. Oh kan? Wate kait tahan. Katu batu juan. Dia urung kerja. Tu dah you pegat rumah. Ukuran ongkoh sabar rumah. Kan ukuran trip kerja. Mesti bagah le. Tetap bayi gaji. Na urung bangai hak dua pegat, le pegat-pegat na le tahan. Hei long aku ni hanya payah bula long kahana mana ni ji. Lagi urung bala pun dah. Iga ni hana ke doang bala kena. Reh julang luang reh pula pula pingku jo ke deh patah pun yang na ke. Ni payah long jo juara kena jerat halung. Oh ala ji. Ha. Kera ukuran jerah ji. Ro ukuran dipna raya hasil. Ada mana urung puas rakaat ayu sumayang lepas jerah ke? Lepas jerah ke? Mangan ke cuma dia? Mana lepas lagi ke? Ketimbang dengan urung ke nikmati? Mana lepas lah urung nikmati? Cuma ke kan? Fahla jerah ke cok si? Ha? Kehek nak? Dia ke sayang kehek. Tak banyak. Munyo ku buat sana saja ku buat apa ke dua kae ina ya gitu di Allah Taala ke bayu ke ti ke dai ofala itu hai tim den hai lagi urung mitai leme he mitai leme na fala tapi kelebihan na ilme mantang lebih raya ketimbang ngan he na ilme wei le ke he lu ada we he pri mono le ik lebih ha yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang angkat orang yang kena ilmu. Man orang minta ilmu nak kelebihan ni. Tapi hanya bersabar dengan orang yang merempah apa? Ya. Nah orang kena merempah nak hari ya. Dengan ilham merempah ilmu. Ha, rupanya derjat oleh Allah mudah ke kaya. Naurungan he, naurungan he, tetapi tingkat tertingginya dia merempok depan he. Ya. Wadhalika yudahi darba kalbi saidi. Dan demikian diserupakan memukul anjing pemburu. Wal kalbul muta'adib. Dan anjing yang sudah mahir. Ah, yang kena adab kajit takut tak perintah itu lebih sempurna daripada aji yang berhajat kepada pukul wa in kana sabiran ala darbi walaupun ada ia itu yang sabar dan terpukul. Nah teh dengan perintah mandang bandi picro hana payah sinun nah teh tasinun ile. Nya tahu lebih kan?
Mantang asyik nak payah sinuk kah? Kebuh nak kebuh tarik langah. Nak payah tak sinuk je tarik je je. Nak mahat tapi nak kebuh tarik tarik si payah tak sinuk. So kau aduai. Mesti tak pulak so mahai. Kalau mahai nak payah sinuk-sinuk kah? Menanti manusia mantang payah dipaksa leh. Baru ibu buat kebaikan. Ngen yang hana terpaksa le. Yang lebih sempurna di sisi Allah. Nah, urung bua pubu ibadat. Semayang 10 rakaat. Nah, urung jumat ke pubu ibadat. Genikmati. Semayang 10 rakaat. So, lebih lefahlah. Lefahlah urung jumat je. Man urung bua yo fahala fahala lawan bua tapi beda aje ha beda tingkatan walidzalika yahtaju ilal ilami wal mujahadah fil bidayah dan kerana demikian berhajat kepada memedihkan dan mujahadah pada permulaan wala yahtaju ilaihi ma fi nihayah dan tidak berhajat kepada keduanya tahan pedih dan tahan berat pada penghabisan. Maka apa? Di dalam manusia memperbaiki diri menjadi orang baik di sisi Allah, menjadi lebih baik. Maka pun payah tun hai le. Payah tun pedih le, tun tinut le. Artinya lawan perasaan. Korban perasaan. Hedah bak lawan bo ya. Menderita batin bak lawan bo ya. Tapi wate dudo, wate nihayah katruk tingkat ate, nanya ana hek le ji, ana bebat. Hangup gop kalen ro kan hangup gile. Dai buka pani na berabi ada ya semayang tiro semalam tirber kan. Hang hang petih ro. Irok yang wajib mentang mengkerai. Pasal kerja yang sudah. Yen tayo. Ikannya kan kau kena mati ya. Bahagia ke? Mentuk fon. Mengatruk ke deh. Tumbrak leh. Bersih anak kaya tumbrak. Hal lewat. Tanya mesti wacana. Ubi wacana. Nyo akan ku bubuk nyo, nyo akan ku bubuk je. Duduk makalian juga dengan ba'a. Nyo kata watih tak bubuk. Akan baik ino aju. Lele pada hai kan. Makalian dengan ba'a. Anak ku pegah ba'a ku. Nyo kan? Hei tak pada lawan ba'a ya? Nyo tanya, nyo kan makalian dengan ba'a ya? Oh, gak dekat ke perakang kah? Hai dedek no tak buat di malam eh tak buat. Ya kan? Hei dah. Man, you lawan bak dro dalam bo ya. Ngan ke bersih ke you urut mekilah dro di bak dro. Nama ngan? Hai tim teo mekilah. Kempele urut. Bak dro di you urut. Dia jadi ada tak urut. Dia tak cupit sakit. Maksudnya dia hantik pembimbing dia. Cuma menyoek tatun. Tatun tak kek budak gerak dengan luar biasa. Dan anak cara menyoek menanya orang yang. Itu ketelawai budak gerak dengan anak ni. Anak jadi. Tapi watak kait tak lawan. Yang kemangan. Cita yo. Bada mulai ikut berat. Keperasaan berhampas mana. Pokok je hantimang je perasaan. Tabluh je. Lakukan aja. Yang duduk baru terasa sesuatu. Tak adub kan. Tak sir. Yang tak penyum je terasa. Ini kita pakai contoh je perasaan. Tengah lupi ya sejuk tu. Perlai mana? Perlai beluh langit je.
Nyan munya dah temikir-temikir yang jadi dah belum. Duduk timoh juga fikiran. Kerana mesti non tentu kan juga si. Ya kan? Nah nekat dia, cok iya bluh ju ada kau permus tu lah. Anggap mana ju orang yang pek mata ju. Duduk pasti, hana berat. Nyo menanti. Tapi punya dapat imam perataan ya. Tak macam orang ngeji. Nyana je deh. Tapreh pajana semangat tu, tapreh pajana pai. Yo kan, wate bra anak pai, wate nyan dah berlaku. Anak pai. Ada bubu aju. Nyan baru berarti. Cites. Apa teh? Hai duduk mereka tengok-tengok blue tu. Blue dai tengok tepi nak sui tepi nak kan. Si yang lawan yo. UBBE. UBBE dalam kondisi si. Back prep pai dah. Yang ke tak di. Bal nihayah ayasira makana mu'allaman fi haqqihi lazizan indahu. Tetapi di penghabisan bahwa jadilah barang ada yang dipedihkan pada haknya itu lazat di sisinya. Ada yang borokan beban menjadi kesenangan, menjadi lazat, nikmat. Wadeka berhasil. Bak tak tembus katanya. Duduk nikmat ya. Gen nikmat urung tu tingkat sedikit. Makin mati milanya ke mating ni makin nikmat ke? Kini mati. Kita saja tak Junaid Baghdadi. Junaid Baghdadi buat si uroh. Gak sebab tu menjid. Anak tu turi ke? Malam ke nak? Teruk bila tu menjid lah. Bila tu menjid apa bengok? Ia yurung mentang ina tu boh ji coba kiji bahu wajuk gede uluai try itarik wong try gede uluai. Padahal kan tiada orang yang cukup mulia. Kehormati. Maru kebetulan bila semijinya anak itu puaknya anak itu curi. Ada anak itu curi ke kaya pelaku je. So, dia tahu orang itu semiji. Kau orang nampak rumah kan. Tapi gayan pu kena mati ada yang. Orang yang paling bahagia yang ke orang yang. Pakai yang bahagia. Karena ganyan tengah genikmati gelawan nafsu buruk. Ingin ketinggian dunia, ingin dihormati dunia, nak rasakan nafsu ganyan dituntut dengan na urangnya bahawa ke iganya karena selawan musuh, karena tengah musuhi sifat ro ke. Tak ingat ro ko bro ro ko hame ko utakai ro ko kada kerai ro. Nah, watena uruman tu? Ya, beret aku. Hai bantu lawan tu. Sedang memusuhi kesombongan kaya, ketinggian dunia kaya. Makin nak dihina, makin menyenangkan. Maka kan balik. Tandanya kau berhasil. Tanya waktu dihina lagi kau. Alhamdulillah. Hai tengah tak berada terkabur dia tak ada itu. Tengah tak apa-apa terkabur. Tapi emang nak gada-gada. Yang tengah tak mujadah. Nak urung pina. Alhamdulillah. Kaya bantu. Yang cok tak kena. Kaya bantu. Bantu baik mu. Tapi menyokan menang kan sakit dah. Aduh dah mengeluh tapi. Anak ibu yung tak kira aku. Ini harga kita kan. Ini tengah pertimbang mu kena. Yang apa menyokap berhasil yang sesuatu yang pedih itu menjadi lazat. Kama yasiru ta'allum inda sabil akil lazizan. Sebagaimana? Jadilah belajar di si sabi yang berakal akan lazat. Lagi anak mit yang kau berhasil tadi di senang je ke ilmu. Nyani je merno ilmenya kesenangan je. Tetapi menyogolong berhasil nyepah beban ni.
Tamu cekat mentang teri. Tapi mata jika galak, nyan tatam haidun. Nah, lazat, kai lazatan, kai kelazatan. Nyan kau berhasil kan tak? Wakat kana mu'allaman lahu awalan. Dan sungguh ada, itu dipedihkan baginya pada kali pertama. Waktu awal, kalau berhasilnya cukup pedih, dayu yak buat, dayu merno. You belajar. Walakin lama kana nas kulluhum illal aqallin fil bidayah bal qablal bidayah bikathirin kasibian. Dan tetapi manakala adalah manusia semua mereka itu kecuali yang sedikit di dalam permulaan malah sebelum bidayah dengan kebanyakan itu seperti kanak-kanak. Manusianya umum je gene maya. Umum je kecuali sedikit. Pulam di awal mujahadah. Awal tengok tak tamang di dalam mujahadah, melawan nafsu, memperbaiki nafsu, itu sangat beban. Apalagi segolong mujahadah. Nanti berata ke inumir. Hai tim senang, bak yang bermanfaat. Malah bak yang bermanfaat beban. Bak yang hana bermanfaat, yang nikmat. Saya kata terih, payah pegadah terih, bak hana bermanfaat. Bak bah wa tainan bak yang ana manfaatnya hinan refreshing. Ya hinan begadah stres. Piminyo kamu balik baru gadah stres bak yang bermanfaat. Ana umi gadah stres ke mbak? Ba mainan kan? Ba mainan. Mate karayu. Kai tingkat bejuta. Wadah lah. Nyo menang ni. Manusia umum je lagi kan. Atlaqal junaid qawla bi'anna alladhi yu'allimu sifatahu afdalu. Mengitlak oleh Junaid akan perkataan dimaksud alladhi yang memedihkan akan sifatnya itu lebih afdal. Jadi untuk orang yang biasa yang manteng tingkat mujahadah teh yang paling pedih perasaan beban itu lebih baik. Nanya untuk urung umum. Tanya mentang tingkat-tingkat biasa. Teh yang paling gak terbubut. Teh yang paling melawan dengan perasaan. Tapi bagi yang kau berhasil kepada nafsu mutmainah, nyan teh yang sesuai dengan perasaan. Pakai je perasaan pada yang baik-baik, yang sempurna. Senangan ji. Tetapi bagi kita nyo yang golong berhasil, golong kesenangan pada yang lebih baik, yang paling baik yang melawan kesenangan. Agak ni mek beno. Wate ji senang main-main hana senang belajar, ni yang paling gak keji baik hana disenangi kan. Wate ji ka berubah senang pada belajar, yang paling gak keji yang kepada yang disenangi. Yang kahai tim li bayang anak-anak gak keji? Yang rugo-rugo kahai tim li perasaan. Maka apakah paling nikmat udep di saat kita lawan kesenangan-kesenangan yang merugikan. Maka mujahadah dalam dunianya. Tanya kita lawan kesenangan-kesenangan yang lepas waktu kematian. Tanya ciparik taharut. Senangan tanya orangnya apa itu? Bak sesuatu yang lepas wate mate. Cepat dah. Bah wate na tinggal wate mate. Ana. Makan minum na tinggal wate mate. Ana, penampilan pakaian na wate mate. Ana kan? Orang ada kesenangan dayo pu, terputus dengan kematian kesenangan dayo kan? Mujahadah kiban, robah kesenangan-kesenangan yang han berakhir dengan kematian. Teh ilmu amal. Ilmu maksudnya ilmu yang menyangkut dengan kebesaran Allah, menyangkut dengan keakhiran, dengan keimanan, dengan perbaikan hati. Kemudian amal-amal yang tinggal di akhirat. Mesti senang mengingat Allah.
senang dekat dengan Allah. Waktu mati dia tetap kesenangannya bersambung. Senang munajah dengan Allah. Ada mati dia bersama Allah. Cuma cor iman tak rubah kesenangannya orang. Nak berhasil tak rubah. Kalau baru siap mati di saat tak berhasil tak rubah dia. Hai enak tingkatan berubah masing-masing. Ada nama yang hana berakhir dengan kematian, hinan kaiduk kesenangan. Padahal kesenangan dia hana berakhir tadi. Mesti ji, senang tanya, bak membersihkan hati dari sifat buruk. Jikan benteng dari azab Allah, yang menghalang tanya dari azab Allah, yang menjauhkan hamba dari azab Allah, adalah tuhurul qalbi. Artinya hanali sifat-sifat buruk. Man munyo atranya wate-mate kemperletnya. Berarti nikmatnya han berakhir kan? Berfungsi wate-mate tanya. Artinya pun ilai aman dari azab Allah. Yang kedua, nikmat munajah berinteraksi berhubungan dengan Allah. Han berakhir ni munye hino kata rasakan hino itu ya. Nya juga berlanjut pada kematian. Nya ina tambah rahmat lo, senang jih manteng, rahmat bertambah. Pulang bakatru batingkat cinta kepada Allah. Dengan lu zikir, dengan lu tafakur, fikir, menghasilkan makrifah. Ini tingkat-tingkat tinggi. Maino cira saro kero deh. Kondisi tanya mantan kesenangan-kesenangan yang berakhir dengan kematian. Malah berakhir segolong kematian. Mesti senang tanya tak nikmati makanan. Teka Tuhan apa ini nikmat lo? Golong kematian ke berakhir? Saya sebenarnya perlet yang tabutnya untuk tak temukan keberuntungan abadi yang hana berakhir dengan kematian. Ini yang perlet. Kata buatnya dalam puasa, kita pakai puasa yang ha. Puasa boleh, bukan hindari kesenangan, senang makan minum kan? Nyoranya mesti macam dapat saya tengok. Menyementen beban waktu ada puasa. Beban dengan duk dengan gerahnya nak beban. Golong tak nikmati. Okay, contoh mana ke? Waktu kata nikmati, kan beda kan? Nyamban. Kah? Wahwa kama qala sahih. Dan dianya seperti berkata Junaid itu sahih pada barang yang berkehendak akannya daripada umum makhluk. Jadi berkata yang paling berat datang pedih, nyan yang paling afdal, nyan butoi. Nyan kena pegah umum kondisi makhluk lagi. Tetapi na yang paling good, yang paling dinikmati, nyan untuk makhluk-makhluk sedikit. Teh urung-urung yang ka berhasil berpindah nafsu kepada nafsu mutmainnah. Tapi orang yang berhasil untuk terubah tingkat nafsu mutmainah itu manusia sedikit. Kan umum, kan awam ya. Yang hai orang sukses. Panir memang. Orang katuk tingkat-tingkat mutmainah yang makhluk-makhluk minoritas. Yang mayoritas. Yang mayoritas. Okay, Ji. Maka berkata teh yang berat-berat yang paling paling ke. Faizan idza kunta la tufassilul jawab wa tutliquhu li iradatil akthar fa atlaqal qawla bi anna sabra afdalu min asyukri. Fa innahu sahihun bil makna sabiqi ilal afham. Nyok kesimpulan Ji. Maka ketika itu apabila kamu tidak engkau rincikan jawaban dan engkau itlak jawaban untuk tujuan kondisi umum makhluk, maka mengitlakkan perkataan dengan bahasa sungguh sabar lebih afdal daripada syukur.
Munyo untuk umum manusia dan pemahaman umum dan kondisi umum makhluk, nyan untuk nyan, betul pendapat sabar masih lebih baik daripada bersyukur. Untuk umum makhluk. Karena mereka belum sampai pada tingkat mampu bersyukur yang lebih sempurna. Ya, tapi untuk manusia-manusia yang katu tingkat mutmainnah, katu manusia-manusia khusus yang ka berhasil, urangnya dalam segala hal bersyukur, sedikit bersabar. Hana beban yang kepu bersabar mandari. Banding ngaji meno aju. Hana beban he urang geut lagu ikide. Ku ya sabar mandari, he tagu sabar urang ku geut lagu. Hana datu medu. Banena bahasa menan. Pakan menikmati kan? Geut lagunya menikmati kan? Roh tusut-tusut tapi menikmati. Penena apa? Nyan bersyukur walaupun nampak ji beban. Menanlah bagi orang yang kata kru tingkat mutmainnah. Apapun yang ditakdir oleh Allah, kadang mandung bersyukur. Wa tagbi bala marhaban bi syiar risalhi. Selamat datang. Syiar urang saleh-saleh. Ha wa. Asai geju yan de pala yo. De i de jat. Pai geju cobaan. Geni mati ada. Jadi butoi ate buka sabar lebih dan bersyukur nyan sahih dengan mana yang terdahulu kepada pemahaman. Pemahaman umum, sabar dalam pemahaman umum, syukur dalam pemahaman umum, itu sabar lebih baik daripada syukur. Tetapi syukur dalam pemahaman lebih rinci, itu belum tentu. Kadang syukur lebih baik, kadang sabar lebih baik. Tapi syukur untuk manusia-manusia khusus, masih lebih baik ketimbang sabar. Jadi kamu fum rinci yang kajelah lah ulet. Faiza rata tahkek fafasil. Maka apabila kamu berkehendak untuk tahkek, maka rincikan. Munya umum, jekun, anak salah. Jadi tanya ego. So good, so afdal bersyukur dengan sabar. Untuk pemahaman-pemahaman untuk retarta kita yo nyan mantengge sabar ngan cukup. Ya ngan timpul. Munyo untuk tapu rinci golom tindai. Ya payah tak kala nilai. Malah untuk kalangan-kalangan khawas orang-orang khusus masih lebih baik syukur mereka dengan sabar. Nyanyo kampung tu rai dikut nyang kamho. Munyo perle betah ke rincikan. Munyo perle pegah secara umum, pegah ju manteng, sabar lebih god. Tu nak pegah-pegah ba umum nyan manteng god sabar, turun manteng lebih god sabar ngan cukur. Tu ketanya umum-umumnyo manteng lebih god sabar ngan cu. Nyang betul ya, ana salah. Karena pemahaman sabar dan pemahaman syukur yang nak la mule urung umum. Tapi la mule urung khusus yang lebih tinggi lah itu berbeda.